Halo Sobat Mania. Pada hari Sabtu ini sore hari jam 14.58 atau jam 15, saya mau melakukan perjalanan dari Jakarta Timur menuju ke Sadang Purwakarta. Nah, ini masuk lewat tol UKI saya. Ya, ini mulai masuk jalan tol UKI. Tepat jam 15. Ya, masuk dari Bening, jumpa bareng Harapan Jaya dan Mekar Prima Bentar. Bentas tampak di depan itu yang berangkat dari Terminal Kalideres jam 2 siang. Bawa aja deh, masalah atas. Anak lihat bis malam. Berangkat dari Kuningan pagi ya, sekitar jam 6. Jadi pulang pergi Kuningan Jakarta. Knalpotnya Sangar. Sos.
gerbang tol yang sudah tidak aktif lagi, Cikarang Barat. Yang tadinya di sini adalah lokasi pertama sebelum masuk tol Trans Jawa, dan sekarang sudah pindah ke Cikampek. Jadi untuk yang ke Bandung, pindah ke Kalihurip sebelum Purwakarta, Sadang. Jam 15.21. Ya, 20 menit perjalanan dari Uki sampai ke Cikarang Barat. Lewat bawah ya, itu tidak lewat atas. DKM 47, penghabisan jalan tol layang di ujung Kerawang Timur. Jadi sebelum pintu tol Kerawang Timur itu juga ada Sudiro Tunggajaya angkatan pagi yang dari timur, dari Jawa Tengah. Rest area KM57 Kerawang Timur, yang tempat pemberhentian beberapa PO bus malam yang ngisi solar dan kontrol dan lainnya. Itu ada Sudiro Tunggajaya dan Haryanto juga ada. Oh, Jares. Sebenarnya bentar lagi akan berpisah di tol Cipularang. Jadi saya ambil lewat Cipularang saja, nggak lewat Cikampek. Ini cuacanya mendung ini, habis hujan sepertinya. Pada jam 15.49. Memutar, jadi tol Cikampeknya ada di bawah. Nah itu teman-teman. Oh, itu adalah menuju Cikampek. Tidak jauh dari simpangan tol Cikampek Dawan, ini langsung ada gerbang tol Kalihurip Utama yang sudah berpisah dari Cikarang Utama. Sekarang bergeser kemari, Sobat Mania. Jadi masuknya ini antara Cikampek dengan Purwakarta. Sekarang sudah masuk Cipularang setelah gerbang tol lewat KM68. Lalu tampak juga ada beberapa bus Priangan yang menuju Jakarta dari kota Priangan seperti Garut dan Tasik dan sekitarnya. Ya, sebenarnya ini exit tol Sadang saya. Pada jam 15.57. Ya, tarif dari itu Kalihurip ke Sadang 7.000. Ya, perjalanan dari Uki ke Purwakarta Sadang hanya 1 jam. Jadi terhitung tadi masuk tol Uki mulai dari jam 15.01. Demikian perjalanan saya dari Uki menuju ke Sadang Purwakarta, dan saya akhiri di
STS Ramayana Purwakarta perempatan yang mau menuju ke Kalijati dan Subang. Tepat 1 jam saya tempuh dari UKI Jakarta Timur menuju ke Sadang Purwakarta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.